wasallam yang senantiasa menjadi uswah bagi kita semua, sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada pengawas SMA Martia Bakti, Bapak Dr. Haji Lukman Hakim SPD MM, dan selamat datang kepada Ibu Nurul Utaminingsih. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi warna pada raker rapat kerja tahun 2022-2023 tahun ini. Allah aku berdiri dari pandu ibuku, Indonesia Martia Bakti, menuntut ilmu amal dan agama, menuntut insan yang cerdas bertakwa. Raihlah cita setinggi mungkin, jangan coba sia-siakan masa muda berkarya, hadapi masa depan dengan teguh dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah. Saya mau ucapin makasih aja sih udah diundang di sini. Mudah-mudahan kedepannya tetap terus bisa ikut ya acaranya guru-guru ini semuanya, biarpun tinggalnya udah nggak di Bekasi lagi, udah nggak di rumah bapak gitu. Tapi kalau misalkan diundang besok-besok, insya Allah bisa hadir sih ke sini. Sekaligus putri dari Bapak Haji Heri Sutomo almarhum dan Ibu Hajah Sri Wayuningsih. Barangkali kalau guru-guru yang lama tidak asing dengan Ibu Nurul, karena beliau rapat kerja guru SMA Martia Bakti tahun pelajaran 2022-2023. Semoga Allah jadi narasumber tingkat nasional Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Kemdikbudristek. Walaupun sebelumnya juga sudah menjadi narasumber di Kemdikbud ya. Pertama menjadi instruktur nasional guru pembelajar. Ini sekedar nambahin aja ya, Bu. Buat motivasi aja, Bu. Bu Neneng ya, Uji Engineering, Art, and Matematik tidak banyak. Kenapa agama nggak masuk? Kenapa PKN nggak masuk? Karena karakternya di sana sudah terbentuk. Ya, bukan menjelekan kita sendiri, enggak. Sebagai solusi pembelajaran jarak jauh,
diselenggarakan oleh GTK dari Agustus sampai September, makanya gambarnya penuh dengan pakai masker. Apa soal asarnya maju, kita masuknya agak maju juga ya, 14.10 misalnya, tapi pulangnya 15.25. kalau maju lagi 14.05, pulangnya 15.20 gitu ya. Kemudian ada perkembangan yang sangat menggembirakan yang terjadi, penambahan siswa yang di nomor PTN yaitu tahun 2020 kemarin sejumlah 61, tahun 2021. Jadi